Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil Mustafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Qadir Rabbul Jalil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ucapkan keruh Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas 10 keutamaan bersedekah. Apa itu yang ke-10? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sedekah yang kita berikan terhadap orang lain, terhadap yang membutuhkan, maka dia sebagai pelindung kita daripada api neraka. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita tasaddaku, bersedekahlah, memberikan sedekahlah terhadap orang lain. Fa inna shadaqata, maka sesungguhnya sedekah yang kita berikan itu, fakakum minan nar. Ingat, fakakum berasal daripada kata-kata ifkun. Ifkun itu artinya penghalang, pelindung. Maka disebut oleh Nabi, fakakum, yang melindungi kamu minan nar, daripada api neraka. Semakin banyak kita bersedekah, maka semakin banyak pelindung kita daripada api neraka. Semakin tidak ada sedekah kita, maka tidak ada pelindung kita nanti antara diri kita dengan api neraka. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedekah yang kita berikan ternyata bisa menghindari kita dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah walau bisyakki tamratin. Takutlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun engkau hanya bersedekah setengah atau sebutir atau sebuah biji kurma, atau satu buah biji kurma itu hanya yang kita miliki, maka kita belah dua biji kurma yang satu sebelah, sebagian kita makan dan sebagian kita berikan kepada orang lain. Itulah kita, kata Nabi, saking takutnya kita kepada Allah tidak bersedekah, sampai hal yang sedemikian rupa harus kita bersedekah tiap hari. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Fa illam tajidu, maka kalau tidak hari itu kita bisa memberikan sedekah sepotong atau setengah biji kurma, fa bi kalimatin thayyibatin, maka cukuplah kita harus juga bersedekah dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Maka kalau tidak bisa memberikan harta, kata Nabi, kalau tidak bisa memberikan buah-buahan, maka cukuplah kita bersedekah dengan kalimat thayyibah, perkataan yang lembut, perkataan yang memberikan manfaat untuk orang lain. Ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sedekah yang kita berikan bisa mencegah daripada mati su'ul khotimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu, sedekah itu, tamna'u maitatasu, dapat mencegah daripada mati su'ul khotimah. Ini yang kita takutkan, maka obatnya adalah sedekah. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mencegah ajab kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shadaqata, sesungguhnya sedekah yang kita berikan akan menghalangi an ahliha, daripada ahlinya, harral kubur, ajab daripada kuburan, kepanasan yang sangat luar biasa yang ada di dalam kuburan. Maka obat salah satunya agar terhindar daripada ajab kubur, malapetaka kubur, adalah memberikan sedekah. Yang kelima, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menjadi naungan pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita semua, wa innama yastazillul mu'min yaumal qiyamah fi zilli shadaqatihi, sesungguhnya orang yang beriman itu nanti mereka akan berlindung di pada naungan pada hari kiamat dalam naungan sedekah mereka. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak yang menaungi kita. Tapi semakin sedikit kita bersedekah, sedikit itu pula lah yang Allah berikan naungan kita. Yang keenam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedekah yang kita berikan, maka itu akan menjadi buah yang sangat lezat di dalam surga. Ayyuma mu'min, seorang yang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'amu mu'min, memberikan orang mukmin makanan, ala ju'in, sehingga laparnya pun hilang, maka akan Allah ganti pada hari kiamat menjadi samarul jannah, buah
yang segar, buah yang sangat luar biasa yang kita dapatkan di dalam surga. Yang ketujuh, pencegah daripada api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita, man atau ama akhahul hubuja, siapa yang memberikan saudaranya walaupun sebuah roti, kemudian dari sebuah roti hatta yashbi'ahu, sehingga saudara kita tadi yang lapar bisa menjadi kenyang, wasaqahu minal ma, kita berikan air, hatta yarwihi, kita berikan sedikit air, segelas air putih saja, sehingga dia tidak lagi kehausan. Apa kemudian yang Allah berikan kepada kita? Ba'adallahu minan nar, maka Allah akan jauhkan kita daripada neraka, sab'u khanadik, sebanyak tujuh daripada parit. Parit-parit di neraka ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi dengan sedekah yang sangat luar biasa Allah jauhkan kita. Kemudian yang kedelapan jamaah, obat bagi yang sakit. Dawu mardakum bisadaqah, obatilah penyakitmu dengan bersedekah. Maka sedekah ini adalah obat yang ampuh. Ketika kita sakit, introspeksi diri, mungkin kita kebakhilan sudah merajalela di dalam diri kita, maka obati dia dengan sedekah. Yang kesembilan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah. Sedekah sirri, sedekah yang disembunyikan, tudfi'u ghadabur rabb, maka itu akan membuat meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-10, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin biwajahillah, siapa yang ingin berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia bersedekah banyak-banyak di atas dunia. Semoga 10 keutamaan bersedekah ini dapat melunakkan hati kita untuk selalu bersedekah di jalan Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.